Halo sobat pencinta tanaman, ketemu lagi dengan saya di Lucia Channel. Terima kasih bagi sobat yang telah kembali menonton video kali ini. Dan terima kasih juga untuk sobat yang telah subscribe channel ini. Dan bagi sobat yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan tetap dukung channel saya ini biar berkembang. Di video kali ini saya akan membagikan sedikit cara membuat lubang pada pot yang baru kita beli. Bagaimana caranya? Mari sobat kita lihat bersama. Seperti yang terlihat di video ini adalah pot yang saya beli secara online. Dan untuk pembungkus paketnya jangan dibuang dulu ya sobat, sebaiknya disimpan dan bisa digunakan sebagai sungkup untuk tanaman penyemaian atau sungkup bonggol aglonema. Ini adalah pot ukuran 8 cm yang saya beli secara online. Dan ini adalah ukuran pot 10 cm, 8 cm dan 10 cm. Berikutnya adalah pot ukuran 15 cm. Dan ini adalah ukuran 18 cm. Untuk tanaman aglonema sebaiknya sobat menggunakan pot yang kecil saja, karena aglonema tidak tahan terhadap penyerapan air yang terlalu banyak. Seperti ini ya sobat cara melubangi pot. Saya memakai solder yang dipanasin terlebih dahulu, lalu kita buat lubang-lubang tambahan di bagian bawah. Lubang ini berguna untuk pembuangan air pada saat penyiraman, sehingga media tanam tidak menyimpan air terlalu banyak, dan itu membuat akar dari aglonema tetap aman. Pot ini juga bisa digunakan pada tanaman anthurium, karena anthurium sejenis dengan aglonema tidak bisa akarnya menahan air yang lebih banyak. Nah, seperti ini ya sobat hasilnya. Walaupun kecil, tetap kita tambahi lubang di bawahnya. Karena pot seperti ini tidak mempunyai kaki di bawah, jadi sebaiknya kita memberi tambahan lubang di bagian bawah. Di hari berikutnya, saya mencoba membeli pot yang lebih besar ukurannya. Pot ini saya gunakan untuk tanaman Calathea. Berbeda dengan pot untuk aglonema, pot Calathea sebaiknya kita menggunakan pot yang lebih besar, karena Calathea tanamannya cepat tumbuh besar dan sebaiknya kita menggunakan pot yang lebih besar supaya daun Calathea tumbuh subur dan cepat rimbun. Seperti yang sobat lihat, selain pot Calathea juga ada pot gantung yang saya pesan, dan juga ada pot dinding. Sebaiknya sobat sebelum membeli pot, sobat harus pikirkan terlebih dahulu fungsi dan kegunaan potnya untuk ditanami tanaman apa. Kalau aglonema sebaiknya pilih pot yang kecil. Ukuran pot rekomendasi untuk tanaman aglonema adalah mulai ukuran dari 8 cm sampai 20 cm paling besar. Sementara untuk Calathea diperbolehkan dari 15 sampai 30 cm. Sedangkan untuk Caladi juga sama dengan Calathea, dan anthurium itu tiap perkembangan selalu berbeda ukuran potnya. Minimal 20% bentangan daun anthurium, itulah diameter pot untuk anthurium. Ini adalah pot dinding, dan nanti semua pot ini akan saya beri tambahan lubang di bagian bawahnya. Fungsi dari tambahan lubang di bagian bawah pot ini adalah untuk membantu membuang air atau membuang sisa air pada saat penyiraman, jadi tidak terjadi genangan air pada pot
di bagian bawah, sehingga tanaman aman apabila kita siram sampai basah atau sampai airnya menetes ke bawah. Selain itu juga bisa menjaga sirkulasi udara, oksigen untuk akar, sehingga akar bisa tumbuh dengan subur, dan itu juga akan membantu tanaman hias kita menjadi subur. Untuk banyaknya lubang yang ditambahi itu tergantung selera sobat. Makin banyak lubang makin bagus. Dan jangan lupa sobat perhatikan penempatan lubangnya, jangan terlalu rapat juga karena itu akan membuat pot akan mudah pecah dan retak bila pot jatuh. Dan sebaiknya buat lubang secukupnya saja, cukup untuk pembuangan air yang lebih banyak dan untuk sirkulasi udara yang lebih baik. Bila kita perhatikan model-model pot terkini, rata-rata tidak mempunyai kaki, dan bila kita hanya menggunakan lubang yang ada, itu tidak bagus karena kaki pot tidak ada, otomatis air juga tidak keluar apabila pot diletakkan begitu saja. Oleh karena itu, sebaiknya kita berinisiatif sendiri untuk menambah lubang di bagian samping bawah pot. Oke sobat, seperti inilah selesai pot saya lubangi semuanya. Baiklah sobat, semoga video kali ini cukup menginspirasi sobat dan sobat bisa mencobanya sendiri di rumah. Dan jangan lupa dukung terus channel ini supaya lebih berkembang lagi dan dapat memberikan informasi yang terbaik buat sobat. Dan jangan lupa like dan di-sharekan ke sobat pencinta tanaman lainnya. Bye.